ya, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya. Gelembung. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing bermain dengan Pando hari ini. Oh, lihat! Oh, gelembung. Letuskan. Yupi. Oh, ada gelembung lagi. Letuskan. Yuk. Yup. Oh, semua hilang. Gelembung. Yup. Oh, hilang lagi. Sekarang tambah ini sedikit lagi. Flop, kami menemukan gelembung. Lihatnya? Yap, aku lihat. Kau sedang apa, Flop? Aku membuat gelembung. Oh, untuk apa? Oh, gelembung. Boleh aku mencobanya, Flop? Tentu. Ini, kau butuh peniup gelembung. Oh. Boleh aku dapat yang oranye? Ini dia. Terima kasih, Flop. Boleh aku dapat warna biru? Yap, ini. Terima kasih. Nah, untuk menjadi master gelembung, kau butuh sedikit cairan gelembung, lalu tiup. Sedikit saja. Aku akan lakukan. Aku juga. Flop, ini tidak berhasil. Iya, dan punya aku juga tidak. Kau harus meniupnya dengan lebih lembut. Hanya sedikit tiupan. Seperti ini. Celupkan. Tiriskan. Lalu dengan lembut. Wow. Giliranku. Aku juga. Celupkan. Tiriskan. Sekarang dengan lembut. Gelembung. Itu dia, Pando. Kau berhasil. Yup. Coba lagi, Bing. Baiklah. Celup. Tiriskan. Dan dengan lembut. Gelembung. Yup. Peniupku tidak menghasilkan gelembung. Boleh pakai punyamu? Oh, baiklah. Ayo tukar. Aku akan membuat gelembung yang sangat besar, Flop. Baiklah. Celup. Tiriskan. Dan dengan lembut. Masih tidak berhasil, Flop. Kita akan tetap mencoba, Bing. Masih banyak gelembung yang menunggu untuk dibuat. Baiklah. Celup. Tiriskan. Dan dengan lembut, tiup semua napasmu ke dalam gelembung. Lakukan dengan lembut, Bing. Napas yang lembut. Wow. Lihat, aku berhasil. Wow. Bagus sekali, Bing Bunny. Yuk, Pando. Oh, Pando. Apa? Itu gelembungku. Dan aku ingin meletuskannya. Oh.
Iya. Meletuskan gelembung adalah bagian yang menyenangkan. Ayo simpan napas itu untuk meniup lebih banyak gelembung, Bing. Baiklah. Dan kali ini, jangan kau letuskan ya, Pandu. Baiklah. Celup. Akan kutunjukkan. Bisa melakukannya. Wow. Lihat. Wow. Aku membuat banyak gelembung. Bagaimana kau melakukannya? Aku tidak tahu. Aku membacanya dan mereka muncul. Kau menemukan cara sendiri, Bing, dalam membuat gelembung. Gelembung, Bing. Gelembung, Bing. Tunjukkan padaku, tunjukkan. Baiklah. Seperti ini. Kau harus mencelup, meniriskan, dan... Kau seorang ahli gelembung. Aku ahli gelembung. Aku juga. Aku seorang ahli gelembung. Ini menyenangkan. Gelembung. Ayo, Bing. Gelembung. Hai. Flop menunjukkan cara membuat gelembung. Dan aku tidak bisa membuatnya. Tapi Flop bilang agar aku dengan lembut sekali. Dan aku berhasil membuat gelembung. Tetapi, Pandu lalu... Sebenarnya dia tidak nakal. Karena meletuskan gelembung menyenangkan. Lalu, aku menemukan cara baru untuk membuat gelembung. Dan kami membuat banyak sekali. Meniup gelembung. Itu kesukaan Bing. Dan aku ahli gelembung. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Besar. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing bermain raksasa hari ini. Ini. Dam, dam, da, dam. Aku raksasa. Akan kukalahkan semua gedung. Bam, 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 bam. Aku raksasa. Baiklah, raksasa. Hujan sudah reda, jadi sudah waktunya mengantar Sula pulang. Tapi kaki kita akan basah jika kita pergi sekarang. Oh, ya. Untungnya kau membawa bootmu. Ya. Siap. Sudah aku pakai bootku. Jam, jam. Aku raksasa. Baiklah, ayo. Ayo. Oh. Baiklah, raksasa kecil. Ayo, lewat sini. Flop, aku tidak kecil. Aku raksasa yang sangat besar. Dengan sepatu boot yang besar. Aku juga. Akan kukalahkan pohon mungil itu. Awas, pepohonan. Raksasa datang. Akan kukalahkan hutan mungil ini. Waspadalah, hutan. Raksasa lain datang untuk kalian. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Bam, bam. Bam, 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 bam. Kalian berdua tunggu dulu. Kelinci merah beraksi. Berhenti! Berhenti! Benar. Ayo tunggu hingga kelinci hijau muncul. Hampir saja basah kuyup. Kita raksasa dan pakai boot besar. Kita tidak akan basah kuyup, Flop. Dam, 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 dam.
Kelinci hijau berarti... Ayo, pergi! Ayo, raksasa, usahakan tidak meremukkan mobil. Uy, kubangan itu, Bing! Wow, banyak sekali kubangan! Splash! Aku raksasa! Sula, lihat yang itu! Oh, hati-hati! Raksasa pun bisa basah, Bing. Lihat, Bing. Aku bisa lihat diriku di kubangan ini. Lihat. Oh. Aku bisa melihatmu. Akan kuciprati kau. Oh, kapal kecil. Aku akan mengenainya. Awas, kapal kecil. Raksasa datang. Bing, aku menemukan kubangan paling besar. Oh, ayo. Oh, ini yang paling besar. Splash. Tidak, yang ini bahkan lebih besar. Splash. Yeah. Ini yang paling besar. Bing. Yeah. Hati-hati. Bing. Dingin. Kau baik-baik saja, Bing? Aku tidak suka kebasahan. Ya, aku rasa bahkan raksasa pun bisa basah, Bing. Kau penuh lumpur, Bing. Bootmu berlumpur dan pakaianmu pun berlumpur. Bahkan telingamu berlumpur. Ayo kita cari aman. Dia mahir mengatasi raksasa yang basah. Baiklah. Gila, Tom. Lihatlah, Ama. Oh, ada apa ini? Aku basah kuyup. Aku tidak menyukainya, Ama. Kami bermain raksasa. Dan Bing melakukan cipratan raksasa besar. Dan airnya sampai ke atas sini. Oh. Lalu lumpur mengenai bootnya, mengenai celananya, mengenai telinganya, dan di mana-mana. Ah, kelihatannya raksasa kecil ini sudah terlalu besar untuk bootnya. Dan itulah yang menyebabkan satu kelinci basah. Tapi... aku yakin kau suka mandi hangat, raksasa. Dan handuk lembut raksasanya. Dan bagel wortel raksasa yang enak. Iya, tolong. Tidak. Tidak boleh ada boot raksasa di dalam rumah ini. Boot berlumpur bau tetap di luar. Baiklah, boot berlumpur Mubing. Sula bermain raksasa. Dan raksasa itu... bam, bam, bam. Dan kami membuat cipratan dari semua kubangan. Tapi lalu, aku melompat ke kubangan besar. Splash! Dan aku terjatuh. Aku basah di mana-mana. Dan itu dingin, basah. Aku benar-benar tidak suka itu. Bila kau pikir kau raksasa yang memakai boot besar, kau masih bisa basah bila kau jatuh di kubangan besar. Boot besar, itu kesukaan Bing. Dan aku dapat bagel wortel raksasa. Nyam, nyam. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, yeah. Hula hoop. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing belajar sesuatu yang baru hari ini. Punya. Hai, Koko.
Hai, Charlie. Hup, ini dia, Charlie. Apa itu? Ini Holy Hula Hoop. Aku bisa melakukan banyak hula dengan ini. Lihat, Bing. Hula, hula, hula. Itu 3 hula, Bing. Itu bagus. Aku bisa melakukan 7 hula di rumah. Boleh aku mencobanya? Ya, begini caranya. Pertama, berdiri seperti ini. Yap. Yap. Lalu, kau putar hoop-nya dan lakukan seperti ini. Hula, 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 hula. Hula, hula, hula. Jadi, ini maju mundur. Bing, ini hula hoop. Bukan tarian hoop. Dan ini lompat hoop. Lompat, lompat, lompat. Hula memang sulit. Lihat lagi. Hula, 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 hula. Jumlah putaran terbanyakku. Boleh ku coba? Ini, Bing. Akan kulakukan 8 putaran hula juga. Oh. Tunggu. Aku bisa melakukannya. Ya, kau bisa. Ini, cobalah lagi. Ini sulit. Awalnya sulit untukku. Dan aku harus terus mencoba dan mencoba. Lalu, tada! Aku bisa melakukan hula, hula, hula. Oh. Koko benar, Bing. Siap mencobanya lagi? Jangan mengunyahnya, Charlie. Charlie ingin melakukan hula juga. Maaf, Charlie. Kau harus bisa berdiri agar bisa bermain holy hula. Dia bisa melewati dengan rangkak. Ayo lewati terowongannya, Charlie. Ini kereta Charlie. Cucut. Oh, Charlie menyukainya, Bing. Dia pikir terowongan. Oh iya, terowongan, Hoop. Aku tahu, Koko. Ayo kita lakukan hula bersama. Ya, dan aku bisa tunjukkan caranya padamu. Bing, kau berputar ke arah yang salah. Lakukan sepertiku. Hula, hula, hula. Siap untuk mencobanya lagi, Bing? Iya, sekarang aku sudah tahu cara melakukannya, Flop. Hula, 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 hula. Oh, itu dia. Hula, hula. Aku bisa melakukannya. Aku bisa melakukannya. Hula, apa kau melihatku, Flop? Yap, aku melihatmu, Bing. 1, 2. Hula, hula. Aku mengajarimu bermain hula, Bing. Lihat, aku berhula. Hula, hula. Yeay. Oh. Kau tidak apa-apa, Bing? Oh, Bing. Lihat apa yang telah kau lakukan pada hula. Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, astaga. Aku suka holy hula. Maafkan aku, Koko. Aku tidak bermaksud merusaknya. Aku tahu kau tidak sengaja, tapi tetap saja rusak. Flop bisa memperbaikinya? Oh. Kau bisa memperbaikinya kan, Flop? Ya, kita lihat saja. Oh. Aku rasa aku tidak bisa memperbaikinya lebih dari ini, Bing. Oh, sekarang aku tidak bisa berhula. Oh, sayang sekali, Koko. Oh. Kelihatannya Charlie masih bisa bermain-main terowongan hoop. Boleh kulihat apa kau masih bisa melakukan lompat hoop? Berhasil. Kali masih bisa digunakan untuk melompat, Koko. Ya, begitulah. Lompat, lompat. Ayo cobalah, Koko. Baiklah. Lompat, lompat. Lompat. Oh, bisa aku lakukan dengan cepat. Lompatan yang bagus, Koko. Bagaimana dengan ini? Flop. Oh, Flop. Jalan. Itu lompat. Jalan. Mahir melakukannya, Flop. Bagaimana kalau kita semua mencobanya? Kau bisa mencobanya lebih dulu, Koko. Terima kasih, Bing. Bagus untukmu, Bing Bunny. Skip A. Skip A. Skip A. Skip A. Keep up.
jalan. Aku sangat suka berhula, tapi aku lebih suka lompat jalan, Hu. Dan lompat, Hu. Ya, Charlie dan terowongan Hu. Ayo, Charlie. Cucu. Hai, Koko membawa hula hoop-nya. Dan kau bisa melakukannya seperti ini. Hula? Hula? Ini sulit. Aku dan Charlie menemukan permainan lain untuk dimainkan. Seperti lompat hoop dan terowongan hoop. Lalu holinya patah. Jadi Koko tidak bisa berhula lagi. Dan aku menyesal. Jadi kami bermain permainan hoop lainnya. Dan ada banyak cara untuk bermain. Bermain dan bermain. Hula hoop itu kesukaan Bing. Hula, hula. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, memberi. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing sedang memilih hadiah hari ini. Halo, Bing. Hai, Flop. Pagi, Paget. Aku mencari hadiah untuk Sula. Hari ini ulang tahunnya. Seperti yang kau lihat, kami punya urusan penting. Itu memang urusan penting. Apa yang ingin kau berikan padanya, Bing? Bukan. Wow! Aku akan memberi Sula ini. Apa truk monster? Sesuatu yang akan Sula sukai? Ya. Lihat, Flop. Dia punya bagian yang miring. Sula besar dan laju. Oh. Benda seperti apa yang disukai Sula, Bing? Dia suka sayap perinya itu berkilau. Dan dia suka menari. Juga tongkat ajaibnya. Dan apakah dia suka mobil? Tidak. Bagaimana kalau kita cari bersama-sama sesuatu yang mungkin dia sukai? Ya, sesuatu yang berkilau. Wow, itu berkilau. Benar, itu berkilau. Tapi apa itu kesukaan Sula? Oh, tidak. Itu bukan kesukaan Sula. Bagaimana dengan ini, Bing? Flop lucu. Ini bukan waktunya mandi. Tapi ulang tahun. Oh. Sula suka benda bersinar dan berkilau. Berkilau? Kalau begitu aku punya benda yang tepat. Bagaimana dengan tongkat berputar spesial? Oh, itu berkilau. Aku suka. Oh, sebuah tongkat berputar. Itu sudah pasti kesukaan Sula. Apa sebaiknya kita pilih itu untuknya, Bing? Ya. Dan kau butuh kantong hadiah untuk menaruhnya. Semuanya berputar. Terima kasih, Flo. Terima kasih, Paget. Sula akan menyukainya, Bing. Bolehkah aku membawanya, Flop? Tentu. Terima kasih, Paget. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Flop. Sampai jumpa, Bing. Semoga Sula menyukai hadiah ulang tahunnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Bagaimana kalau taruh kembali tongkat berputarnya ke dalam kantung dan membawa hadiah untuk Sula sekarang? Baiklah. Oh, kelinci hijau, Bing. Ayo kita menyeberang sekarang. Flop, bolak periksa. Apa tongkat berputarnya baik-baik saja? Jangan di jalan raya, Bing. Ayo kita periksa saat kita sampai di taman. Baiklah. Aku suka tongkat berputar ini, Flop. Iya. Tongkat ini adalah hadiah yang bagus untuk Sula, Bing. Dan Sula akan menyukainya. Siap. Mungkin kita bisa memberikan hadiah Sula besok. Ya, kita bisa melakukannya, Bing. Tapi ulang tahun Sula hari ini. Dan dia menunggu kedatanganmu. Siap.
Tidakkah kau ingin membunyikan belnya, Bing? Iya, baiklah. Halo, Bing. Ini hari ulang tahunku. Dan kau yang pertama datang. Lihatlah apa yang kupunya. Warna yang oranye ini untukmu. Ambillah. Halo, Bing. Halo, Flop. Halo, Amma. Masuklah. Ada bagel wortel dan kue ulang tahun dan banyak permainan untuk dimainkan. Dan, Flop, satu untukmu juga. Oh, terima kasih. Selamat ulang tahun, Sula. Apa aku melihat sesuatu untuk gadis yang berulang tahun? Oh, ini untukku. Hadiahku. Bing memilih sesuatu yang khusus untukmu, Sula. Oh, selamat ulang tahun, Sula. Ini tongkat. Terima kasih, Bing. Tongkatnya berputar. Oh, Sula. Lihat hadiah yang dibawa oleh kelinci pintar itu. Aku menyukainya. Aku juga suka tongkat berputarnya. Aku mau itu. Iya, aku tahu itu. Bing, lihat Sula. Hadiahmu membuatnya sangat senang, iya kan? Iya. Ini hadiah untukku yang terbaik, terbaik, terbaik. Terima kasih, Bing. Oh, bagus, Bing Bunny. Kau pemberi yang luar biasa. Wow, ternyata ada musiknya. Flop, aku tidak tahu kalau ada musiknya. Aku suka ini. Coba tekan, Bing. Yeay. Aku suka tongkat berputarku. Aku yang memilihnya untuk ulang tahun. Hadiah ulang tahun yang sangat bagus. Tongkat berputar yang berkilau. Dan aku ingin memilikinya. Tapi aku memberikannya pada Sula. Sula menyukainya. Dan dia menemukan tombol musik yang membuat tongkat itu makin bagus. Sulit untuk memberikan hadiah saat kau juga menginginkannya. Tapi saat kau memberikannya pada seorang teman, kau masih bisa bermain dengannya sesekali. Memberi hadiah itu kesukaan Bing. Selamat ulang tahun, Sula. Hiya, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Cilukba. Hai, Bing. Halo, Pandu. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, yeay. Waktu bercerita. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing ingin membaca cerita hari ini. Flop, boleh aku minta buku apa sih, bosku? Kumohon. Aku rasa bak mandinya terlalu basah untuk buku, Bing. Bahkan untuk buku Hopetivus. Oh, kumohon, Flop. Aku ingin sekali baca cerita. Oh, baiklah. Buku tidak suka bak mandi. Jadi akan kupegang untukmu dari sini. Hopetivus dan penjaga bulan. Yeay! Hopetivus! Hopetivus sedang tidur di kasur gantungnya saat dia mendengar... Tangisan! Dia dengar tangisan! Hopeti menguap. Hopeti suka tidur. Siapa yang menangis? Pikir Hopetivus, siapa yang butuh bantuan? Dia pikir binatang yang menangis. Dia harus terbang ke binatang itu. Iya, harus. Hampir saja Hopeti kena. Jadi, Hopeti keluar dari kasur gantungnya, dia menggeliat dan berseru. Hopeti! Ups.
Di sini semakin basah dan buku tidak suka bak mandi, Bing. Oh. Ayo keluar sebelum Hopeti pergi bus ke bintang. Itu bagian kesukaanku. Dia akan bus. Dia. Bukankah Hopeti butuh jubahnya untuk bus? Hopeti bus. Baiklah. Ayo kita keringkan badanmu. Cuka 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 cuka. Nah, sudah. Sekarang Hopeti siap wush menuju bintang. Lalu apa yang terjadi? Aku pegang bukunya, kumohon. Aku tidak basah. Tentu. Hopeti wush menuju bintang. Tapi bintang dia sedang bahagia. Oh. Jadi bintang tidak menangis. Kira-kira siapa yang menangis? Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Hopeti masih bisa mendengar suara dan dia sadar ternyata bulan yang menangis. Dia harus bus ke bulan. Bukankah Hopeti butuh sesuatu terlebih dulu? Ya, dia butuh baju antariksanya agar dia bisa ke bulan. Telinga. Lalu, apa yang terjadi? Hopeti tidak sampai ke bulan karena dia terjebak di awan petir. Hopeti yang malang. Lengan. Tidak apa-apa, Flop. Dia bisa melewatinya seperti ini. Bus. Awan petir membuat jubah Hopeti sangat basah hingga dia tidak bisa bus ke bulan. Lihat, Flop, dia basah kuyup. Tapi saat Hopeti jatuh melalui udara, angin hangat bertiup dan mengeringkan Hopeti kembali. Ya, anginnya. Lalu apa yang terjadi? Di mana bukuku? Itu bukuku. Oh, astaga. Bukumu basah sekali. Airnya masuk ke bukuku. Oh, buku sangat tidak suka mandi. Apa kita masih bisa membacanya? Tidak malam ini, Bing. Kenapa? Karena ini sangat basah. Oh. Dan halamannya saling menempel. Butuh waktu untuk mengeringkan buku ini. Tapi bagaimana dengan cerita Hopetiku? Ya, kita selalu bisa bercerita, Bing. Tidak butuh buku untuk itu. Ayo, bagaimana kalau kita vus ke kamarmu dan ceritakan kisah Hopeti kita sendiri di sana? Baiklah. Ayo. Kau ingat apa yang dilakukan Hopeti dalam cerita, Bing? Hopeti wush terbang ke bulan. Benar. Lalu? Dia menemukan penjaga bulan. Dan penjaga bulan bersedih. Jadi, mengapa penjaga bulan bersedih? Karena dia tidak bisa tidur. Benar. Dan Hopeti menyanyikan lagu pengantar tidur yang manis. Dan penjaga bulan pun tertidur lelap. Flop. Masalah terpecahkan, kata Hopeti vus. Dan dia vus kembali ke rumah. Dan dia berbaring di kasur gantungnya yang nyaman dan berkata, selamat malam. Cerita yang sangat bagus. Selamat malam, Bing. Aku ingin baca buku Hopeti Wus dan penjaga bulanku. Dan aku pakai baju antariksaku agar aku bisa wus seperti Hopeti. Lalu bukuku masuk ke bak mandi. Buku terus suka bak mandi, tapi tidak apa-apa. Karena jika kau tahu atau hafal ceritanya di kepalamu, kau masih bisa bercerita meskipun bukunya basah kuyup.
Cerita pengantar tidur. Itu kesukaan Bing. Selamat malam, Flop. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, yeay. Hati. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing sedang menunggu Sula hari ini. Kok peti? Wus. Sula datang, Bing. Dan dia membawakanmu sesuatu. Oh, untukku? Sula. Tunggu di sini, Hopti. Bam. Halo, Sula. Ayo, Bing. Aku bawa ini untukmu. Oh, apa itu? Ini catatan tempel berbentuk hati. Dengan warna favoritmu, Bing. Catatan oranye. Untukku, Flop. Kau baik sekali, Sula. Aku juga punya warna favoritku. Lihat, merah muda. Oh. Terima kasih, Sula. Kau menempelnya di barang-barang favoritmu. Oh. Kamu ketempel satu di Hopti. Dia favoritku. Aku akan menempelnya di di sini. Tidak. Oh, tidak di sini. Karena ini adalah tempat duduk favoritku. Buku favorit. Tempat duduk favoritku. Karpet favorit. Dinding favorit, tirai favorit, rak favorit, dinding favorit lainnya. Cerita terfavoritku. Lampu favorit. Sekarang ayo, Bing, kita tempel di dapur. Oh, aku ingin menempelkannya pada Brenda. Hmm? Brenda, blender favoritku. Ya, dia juga yang terfavorit bagiku. Tapi aku sudah menempelnya. Brenda favorit kita berdua. Iya kan, Flop? Aku rasa Brenda adalah barang favorit yang bisa kita bagi. Kita punya Brenda favorit yang sama, Sula. Magnet terfavorit. Tempat untuk duduk di dapur terfavorit. Cangkir pingin adalah favoritku. Makanan terfavorit. Tomat. Kau tidak bisa menjadikan tomat kesukaan. Tomat itu lembek, Sula. Nyam-nyam. Tomat terfavorit bagiku. Berair dan enak. Yuk. Sula suka tomat. Iya, Sula memang suka tomat. Itu adalah kesukaannya. Kau tidak perlu memiliki kesukaan yang sama. Apa makanan kesukaanmu, Bing? Keju lengket. Oh, bukan. Apel. Satu, dua. Oh, pisang. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Wortel. Ini favoritku. Bagus sekali, Bing Bunny. Apa lagi? Hupeti wush. Dan semua barang favoritku ada di kamarku. Ayo, Sula. Di mana, Sula? Oh, lihat. Dia pasti ke atas. Sula! Aku di sini! Ayo, Flop. Baiklah. Sepatu bootku. Aku belum tempelkan di sepatu boot kuning favoritku. Bam. Bing! Aku datang. Aku sudah menempelnya di bootku. Sula. Sula. Aku di sini. Flop, Sula menempelkan di kamarku tanpa diriku. Tempat tidur terfavorit, bantal terfavorit, lemari pakaian terfavorit. Halo, Bing.
Lihat, ini tirai terfavoritku. Tapi ini kamarku. Oh. Kau tempelkan pada semuanya, Sila. Aku tahu. Tidak ada yang tersisa untukku. Iya, ada, Bing. Kita bisa menempel kelinci terfavorit kita, Hopati Wood. Tidak! Hopati milikku. Apa? Kau tidak boleh nempel Hopati. Tapi berbagi itu menyenangkan. Berbagi memang menyenangkan, Sula. Tapi Hopati sedikit berbeda. Iya, dia favoritku. Yang paling favorit. Apa kau punya yang terfavorit, Sula? Tidak. Oh, periku Danielku. Oh, ya. Yeah. Dan apa kau berbagi periku Danielmu? Tidak. Dia terfavoritku, yang paling favorit dari terfavorit. Kau favoritku, Hopati. Lagi pula, Hopati bukanlah kelinci terfavoritku. Tapi kau, Bing. Oh. Geli. Geli, Bing. Hentikan, itu geli. Oh, ada hati di ekormu. Geli, geli. Hai. Sila bawakan catatan tempel bentuk hati. Dan kami nempelnya pada semua barang favorit kami. Ada beberapa favorit yang sama dan ada yang berbeda. Aku ingin menempelnya pada Hopati, tapi Sula menempelnya lebih dulu. Dan aku tidak suka itu. Tapi Flop bilang Hopati itu berbeda. Jadi Sula lepaskan tempelannya, lalu menempelkan pada diriku. Sulit berbagi barang favoritmu. Sulit berbagi barang favoritmu, tapi lebih sulit berbagi barangmu yang paling favorit. Favorit? Itulah kesukaan Bing. Terutama Hopati. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, yeay. Bakar. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing bermain dengan teman-temannya hari ini. Ah, aku habiskan jusku. Selesai. Habis. Kalian bertiga membuat suara yang menarik dengan kotak jus kalian. Gadget bisa bersiul tanpa kotak jus. Bagaimana kau melakukannya, Pejut? Oh, pertama kau arahkan kedua bibirmu seperti ini. Lalu tarik nafas panjang. Lalu kau tiup dengan sangat lembut. Coba lagi. Lancipkan bibirmu, ambil nafas, dan tiup. Ini sulit. Memang sulit. Bersiul membutuhkan banyak latihan. Bisa melakukannya, Flop? Oh, aku bisa, Bing. Tapi tidak sebaik Paget. Dia punya bakat untuk itu. Apa itu bakat? Bakat adalah hal khusus yang bisa kau lakukan. Paget punya bakat untuk bersiul. Dan Flop punya bakat memainkan sansulannya. Apa aku punya bakat, Flop? Tentu. Semua orang punya bakat, Bing. Kau hanya harus menemukannya. Aku punya satu. Aku punya bakat meniup trompet. Lihat ini. Wow. Akan ku coba. Dan aku. Aku rasa kita tidak berbakat, Pandu. Memang sulit bila tidak punya belalai. Aku juga punya bakat. Aku bisa lakukan ini. Lihat. Bujo-bujo babo babo, bujo-bujo babo babo, bujo-bujo babo babo, bujo-bujo babo babo. Kamu kan mencobanya. Aku juga. Bujo-bujo babo babo, bujo-bujo babo.
Bagaimana bisa kau mahir dalam berlari berputar-putar, Pando? Aku punya bakat. Oh, aku ingin bakat. Kau juga punya, Bing? Di mana? Bagaimana aku tahu apa bakatku? Teruslah coba hal yang baru dan kau akan menemukannya. Oh, aku tahu. Bagaimana dengan ini? Ah, kau juga punya bakat untuk berdiri satu kaki. Lihat bakatku. Aku juga punya bakat itu. Dan aku. Baiklah, lihat. Aku juga punya bakat ini. Oh, sangat bagus. Oh, baiklah. Kau punya bakat untuk menabuh kaki. Aku punya bakat itu. Lihat. Dan aku. Ujuk, papa, papa. Kalian semua punya bakat untuk menabuh kaki. Aku ingin bakat spesialku. Ah. Aku tahu. Bagaimana dengan ini? Oh, sepertinya kau punya bakat, Bing, untuk bibir. Semua orang tampaknya punya bakat menggoyang bibir. Iya, tapi apa bakatku? Oh, kau akan menemukannya. Cobalah lagi, Bing. Aku bisa melakukan ini. Baiklah, sekarang kau punya bakat berroli-roli-poli. Berroli-roli-poli, lihat aku. Aku juga punya bakat itu. Dan aku. Baiklah, aku punya bakat untuk berroli-roli-poli. Lihat. Oh, awas, Bing. Hati-hati, Pando. Oh. Kau tidak apa-apa, Bing? Maaf, Bing. Aku meroli-poli telingamu. Kasihan, Bing. Astaga. Itu pasti sakit, Bing. Pando menginjakku. Oh, Pando tidak sengaja. Aku tidak tahu telingamu ada di sana. Tidak apa-apa, Pando. Kau tidak bermaksud melukai Bing. Sudah merasa baik kan, Bing? Kita lihat. Suara apa itu? Suara apa? Suara meletus itu. Apa yang ini? Itu dia. Pik. Hop, hop. Aku akan mencobanya. Telingaku tidak bisa. Biar aku coba. Bagaimana kau melakukannya? Seperti ini. Bing, itu menakjubkan. Apa itu bakatku, Flop? Iya, kau telah menemukan bakatmu. Bagus sekali, Bing Bunny. Hai, kami mencari bakat kami. Tapi aku tidak bisa temukan bakatku. Dan ku coba banyak hal. Lalu, Pando beroli-poli di atas telingaku. Rasanya sakit. Tapi tidak apa-apa, karena aku menemukan bakatku. Aku punya bakat untuk membunyikan telingaku seperti ini. Semua orang punya hal spesial yang bisa dilakukan. Kau hanya perlu mencari hingga kau menemukannya. Bakat itu dimiliki Bing. Apa bakatmu? Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk. Terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Sesuatu untuk Sula. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing membuat sesuatu untuk Sula hari ini. Surat. Ini. Yang ini untukmu, Bing. Untukku? Apa ini surat dari Sula? Ayo kita buka dan cari tahu.
Ini dari Sula, tertulis untuk Bing. Salam Sula. Aku menyukainya. Bisa ku buat surat untuknya? Tentu. Dan kau bisa berikan padanya saat bermain nanti. Baiklah. Jadi, apa yang kita perlukan? Beberapa kartu. Merah muda. Sula suka merah muda. Beberapa krayon. Oh, juga beberapa hiasan. Oh, dan jangan lupa lem untuk menempel semuanya. Krayon. Kau akan gambar apa, Bing? Aku. Dan Sula. Dan tongkat peri ajaib untuk Sula. Sula suka peri. Nah, ini. Tongkat peri ajaib. Sula akan suka. Apa selanjutnya? Kilauan. Sula suka benda berkilau. Dan dia selalu menaruh di gambar. Ide bagus. Ini lemnya. Sekarang kertas berkilau. Tap, 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 tap. Tap, tap. Tap. Nah, Sula akan menyukainya. Benar. Nah, kita punya gambar dan kertas kilau. Apa selanjutnya? Oh, pasta. Sula suka pasta. Tentu. Apa Sula lebih suka pasta kupu-kupu atau pasta spiral? Kupu-kupu. Sula suka kupu-kupu. Terima kasih, Flop. Tambah lemnya. Perlahan, Bing. Kau tidak butuh lem banyak untuk menempelnya. Bip, bop, bop, bop. Bip, bop, bip. Di sini. Oh, lemnya masih basah, Bing. Oh, semuanya meluncur, Flop. Ya, ayo letakkan mendatar hingga sedikit kering. Ini, coba lagi. Apakah pastanya akan diam? Yap, tentu. Tap, tap. Tetap di sana, pasta. Sula akan menyukainya. Jadi, apa berikutnya? Oh, apa Sula suka bulu? Ya, bulu. Apa ada yang warna kuning seperti bebek? Yap, ini yang kuning. Tambah lemnya. Fam, 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 fam. Fam, 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 fam. Bulu untukku. Bulu untuk Sula. Bulu, bulu, bulu. Fam. Oh, itu gambar yang indah, Bing. Apa sudah selesai? Iya, bisa berikan pada Sula sekarang? Ya, apa sudah kering sekarang? Yap, sudah cukup kering. Ayo. Tunggu dulu, Flop. Kita lupa menempelkan permata pada tongkat Sula. Benar. Tongkat Sula memerlukan permata. Ayo kita cari. Sula pasti akan suka yang ini. Lemnya tidak bekerja, Flop. Oh, kita perlu lem lagi. Ini dia. Tambah lemnya. Terima kasih, Flop. Lemnya tidak keluar, Flop. Apa kau ingin aku mencobanya? Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Oh, tidak. Lemnya tumpah kemana-mana. Oh, astaga. Lemnya tumpah kemana-mana. Oh, Flop. Semua jadi menjijikan sekarang. Oh, tidak terlalu menjijikan, Bing. Itu hanya penuh lem. Ya, jika kau menekan lemnya dengan keras, terkadang itu terjadi. Bukan hal besar. Sekarang Sula tidak akan menyukainya. Mungkin ini hanya belum selesai, Bing. Apa ada hal lain yang Sula suka? Kita bisa menaruhnya di semua lem ini. Dia memang suka kelap-kelip. Ya, ayo taruh kelap-kelip di atasnya. Baiklah. Ini kelap-kelipnya. Oh, hati-hati, Bing.
Sudah selesai? Selesai. Oh. Lihat, Flop. Oh, ini indah sekali. Sula akan menyukainya. Bagus untukmu, Bing Bunny. Ayo berikan ini kepada Sula sekarang. Benar. Hai. Sula membuatkanku kartu. Jadi aku membuatkannya juga. Lalu aku menaruh pasta dan kertas kilau. Permata juga bulu. Sula suka semua itu. Tapi lemnya... semua menjijikan dan aku sedih. Jadi, aku menutupi lemnya dengan kelap klip. Dan itu terlihat lebih baik. Jika kau pikir gambarmu jelek, mungkin karena itu belum selesai. Membuat kartu? Itu kesukaan Bing. Dan aku menyukainya. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya. Bermain kostum. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing jadi raja hari ini. Lebih tinggi, Bing, seperti ini. Daka daka do do. Daka daka do do. Da da da. Do 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 do. Oh! Apa isinya? Permainan kostum kita. Aku suka bermain kostum. Aku juga. Oh, Bing. Kau baik-baik saja? Yap. Ya, kalian ada dua dan kotaknya hanya satu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo bergiliran. Aku yang pertama. Baiklah, aku setelah kau ya. Aku seorang putri, Putri Coco Kapono. Dan kau bisa jadi seorang raja, Bing. Baiklah, giliranku. Baju Zira. Aku akan jadi ahli kostum kerajaan. Giliranku. Lihat, perhiasan Putri Coco Kapono. Wow, sangat berkilau. Wow. Perhiasan berkilau. Ya. Sempurna untuk seorang putri. Teruskan, Raja Bing. Aha! Sabuk pahlawan superku. Itu dia. Sabuk pahlawan super? Yap. Bing, itu tidak seperti raja. Ya. Aku raja super. Tikus peri pelangi di dalamnya. Raja super duper, Bing. Raja Bing, super giliranku. Duper, Bing. Bisa kau pasangkan, Flop? Sebuah ekor tak sedikit pun mirip raja. Raja singa super, Bing. Raja segala hewan. Tidak. Wus. Tongkat ajaib. Itu tidak seperti raja. Raja singa super Bing. Punya sihir. Kau tidak bisa jadi ajaib dan raja singa super sekaligus. Sebenarnya, kau bahkan bukan seorang raja yang layak. Lihatlah. Bagaimana kau bisa jadi seorang raja tanpa mahkota? Aku punya mahkota. Di mana ya? Lihat. Raja singa ajaib Super Bing. Huh? Tidak. Akulah putrinya. Aku membutuhkan ini. Koko, itu bukan mahkotamu. Aku Putri Coco Kapono. Seorang putri tidak akan mengambil mahkota raja, Coco. Hey. Aku yang pertama punya mahkota ini.
Merebut kembali mahkota itu bukan hal yang dilakukan Raja Bing. Oh. Kalian berdua dan hanya ada satu mahkota. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Hati-hati. Hei, kembalikan. Hei. Oh. Oh, tidak. Astaga. Anggotaku, kau rusaknya. Oh, sayang sekali. Mahkotanya memiliki permata yang sangat indah. Aku tidak tahu. Mahkota bisa rusak. Bahkan mahkota bisa rusak jika kau memperebutkannya. Oh. Kau bisa perbaiki, Flop? Kurasa aku tidak bisa memperbaikinya. Oh, sekarang sama sekali tidak ada mahkota. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ada kalian berdua dan banyak permata. Lihat apa yang bisa kita lakukan. Boleh ku pinjam tongkat ajaibmu, Raja Bing? Yap. Tolong lem di sini, Raja Bing. Bagus. Apa ini, Flop? Perhiasan di sini, dan di sini, Putri Koko Kepono. Dan kau, Raja Bing? Itu bukan mahkota. Benar, masih belum. Tolong pegang ini. Oh, baiklah. Za, za, za. Za, za, za. Bolehkah aku? Oh. Ini. Dan aku kembali menjadi Putri Koko Kapono. Ahli kostum kerajaan memanggil Tuan Putri. Silakan berlutut di sini. Sekarang aku umumkan Putri Koko Kapono. Terima kasih ahli kostum kerajaan. Karena itu. Baik, baik. Berlutut di sini. Dan sekarang kuumumkan Raja Singa Ajaib Super Bing. Terima kasih, ahli kostum Kerajaan Flop. Aku Bing, Raja Singa Ajaib Super dari segalanya. Oh, seperti ya, Raja Bing. Hai, aku Koko dan Flop main kostum. Dan aku jadi Raja Bing. Jadi aku butuh mahkota. Tapi mahkota hanya satu. Dan Putri Kuku Kapuno juga menginginkannya. Jadi kami merusak mahkotanya. Dan permatanya berantakan kemana-mana. Itu buruk sekali. Dan kami berdua menyesal. Tapi kami membagi permatanya. Dan Flop membuatkan dua mahkota agar kami dapat satu-satu. Bermain kostum itu kesukaan Bing. Dan aku Raja Singa Ajaib Super Bing. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, yeah. Balon. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Sula menemukan sesuatu hari ini. Lihat! Oh, apa itu yang tersangkut di pohon? Di mana? Di sana. Aku tidak yakin apa itu. Ayo, kita lihat. Baiklah. Apa itu, Flop? Ini adalah balon. Oh, balon bebek. Bebek yang malang. Bisa kau membebaskannya, Flop? Yap, aku segera datang. Kenapa itu bisa tersangkut di atas, Flop? Aku rasa seseorang tidak pegang talinya dengan erat. Dan ia terbang ke pohon. Oh, boleh aku memegangnya? Dan aku. Bagaimana kalau kalian bergiliran? Aku duluan. Kalian tidak bisa menjadi orang pertama. Begini saja. Aku pegang tali ini di belakangku. Dan siapapun yang bisa menebak tangan mana yang memegangnya, dia dapat giliran pertama. Yang itu. Kalian harus menebak tangan yang berbeda. Oh, baiklah.
Ini dia, Bing. Yeay! Akan kuterbangkan balon bebek tersangkut sampai kolam. Itu terlalu jauh, Bing. Bagaimana kalau kau bawa bebek tersangkutnya ke kursi? Ya. Lalu giliran Sula yang memegang. Bebek tersangkut! Pegang erat talinya, Bing, atau bebek tersangkutnya akan terbang. Agar aku dapat giliran. Wuhu, yeay. Giliranku. Kapan giliranku lagi, Flop? Mengapa tidak aku terbangkan hingga ke pohon itu, Sula? Lalu giliranmu lagi, Bing. Ayo, bebek tersangkut. Bebek tersangkut. Suka menunggu. Ya, kau tidak perlu menunggu jika kalian terbangkan bebek tersangkutnya bersama-sama. Tapi lihat, hanya ada satu tali. Kita bisa buat satu lagi. Ini dia. Nah, kini masing-masing kalian memegang satu tali. Terima kasih, Flop. Pegang erat-erat. Yeay! Tidak. Dia pergi, Flop. Terima kasih, Flop. Nah, jika kalian tidak mau bebek tersangkutnya pergi, kalian harus memegangnya dan tetap bersama. Nah, ayo coba lagi. Kita semua bebek tersangkut. Kita mau kemana, Bing? Bagaimana kalau bebek tersangkutnya kita terbangkan ke tiang lampu? Yeay! Bebek tersangkut, baiklah, bebek tersangkut terbang ke semak biru itu. Itu rhododendron. Kau benar, Sula. Pegangan yang erat, Sula. Dan tetap bersama. Bebek tersangkut, kuek, kuek, kuek. Bebek tersangkut, kuek, kuek, kuek. Sekarang kemana? Baiklah, bebek tersangkut terbang ke patung. Yeay! Bebek tersangkut, kuek, kuek, kuek. Bebek tersangkut, pegangan yang erat dan tetap bersama. Sekarang kemana? Bebek tersangkut terbang ke kolam. Bebek tersangkut. Bebek tersangkut. Kuek, kuek, kuek. Bebek tersangkut. Kuek, kuek, kuek. Oh, tidak. Oh, astaga. Lihat. Dia terbang jauh. Tangkap dia, Flop. Terlalu tinggi, Bing. Aku tidak bisa menangkap. Tidak. Apa dia akan turun kembali? Oh, aku rasa tidak akan lagi. Dia terbang terlalu tinggi sekarang. Tidak. Kira kita pegang erat. Kita tetap bersama. Iya kan, Bing? Benar. Tidak. Aku suka main bebek tersangkut. Aku juga. Ya, kalian masih bisa bermain bebek tersangkut. Tapi kita sudah tidak punya bebek tersangkut yang bisa kita terbangkan. Memang sudah tidak ada. Aku juga tidak bisa terbang sebaik balon bebek. Tapi kita masih bisa berpegangan erat. Ini. Dan tetap bersama. Kau jadi bebek yang tengah, Flop. Wek. Wek, 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 wek. No one. Bebek tersangkut terbang ke panggung. Bebek tersangkut. Bebek tersangkut. Bebek tersangkut. Kuek, kuek, kuek. Kuek, kuek, kuek. Hai, aku dan Sula menemukan balon. Dan tersangkut di atas pohon. Sulit sekali menunggu giliran. Jadi kami bermain bersama-sama dengannya. Tapi kemudian kami berhenti dan tidak berpegangan erat. Akhirnya balon bebeknya terbang. Dan tidak ada yang bisa bermain dengan balon bebek. Quack, karenanya Flop jadi bebek. Dan kami semua bermain lagi. Saat kau tidak sabar menunggu giliran, kau bisa membuat permainan baru. Tetap bersama. Itu yang dilakukan Bing. Bebek tersangkut. Kuek, kuek, kuek.
Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, yeay. Kotak makan siang. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing sedang dalam pengasuhan Amah hari ini. Sekarang, siapa yang bisa temukan pasangan untuk ini? Aha, Wortel! cocok! Ya, itu cocok. Bagus, Bing. Baiklah, ada lagi. Tomat! Oh, aku tahu di mana itu. Cocok. Cocok. Kalian benar, itu cocok. Oh, yeah. Bagus, Pandu. Aku suka tomat. Yeah. Aku suka wortel. Aku suka wortel, suka tomat, suka strawberry, suka brokoli, dan anggur. Oh, Sula. Semua pembicaraan soal makanan ini membuat perut Ama berbunyi. Sekarang, siapa yang siap untuk makan siang? Ya, aku. Anu, lihat kotak makanku yang baru. Hopti, wush! Hey, Bing, lihat kotak makanku yang baru. Cocok! Lihat, Flop, ini cocok. Benar. Tidak cocok. Oh, wow. Lihat kotak Sula. Apakah punyamu cocok dengan punya orang lain? Tidak. Aku menempel stikerku sendiri. Jadi punyaku tidak cocok dengan siapapun juga di dunia ini. Sekarang, kenapa aku sendirian di sini menunggu tangan kotor untuk dicuci sebelum makan siang? Ayo, datang! Jadi, aku dengar kalian punya kotak makan baru. Ya, kotak Hopi Wush. Dan mereka cocok. Tidak. Cocok. Selesai, Bing. Yap. Hopi Wush. Pandu, apa punya mu bisa begini? Ya. Oh. Baiklah, Bing. Apa punya mu bisa begini? Ya. Baiklah, Pandu. Apa punyamu bisa begini? Wow, tidak kusangka dia bisa bilang begitu. Wus. Ya, kedengarannya kalian penyuka wus tidak lapar. Huh? Jadi biar aku bersihkan saja makanan jangan. Kalian. Aku lapar, Ama. Aku juga lapar. Dan Flop juga lapar. Ayo, Flop. Aku berikan kau bagel. Oh, terima kasih, Ama. Kau baik sekali. Tomat. Aku mau roti lapis wortel. Flop, dia sedang mengambil bagelnya. Wortel. Aku maunya roti lapis tomat. Keju nyam-nyam. Oh, tidak. Ini jus tomat. Kemana jus wortelku? Ini bukan milikku. Jus anggur. Tomat. Wortel. Hei! Kau mengambil makan siangku, Pandu. Tidak. Kau yang mengambil makan siangku. Aku tidak mau punyamu. Ini ambil. Ini, ambillah makan siangku. Hei! Ini punya ini. Siapa? Ini untukmu. Tunggu. Tidak. Tunggu. Bagaimana dengan yang itu? Ini dia, Bi. Aku tidak mau yang ini. Semuanya jadi berantakan. Tidak. Itu punya aku. Semuanya jadi berantakan. Dan ini kotak makanmu. Tidak. Ini kotak makanku. Itu kotak makanku. Ada gambar Hopi Wushnya. Ditutup depan. Begitu juga aku. Cocok. Pandu. Ini kotak makanku. Buka. Hei. Apa yang terjadi di sini? Ada apa, Bing? Pandu mengambil kotak makanku. Dia tidak mau kembalikan. Bukan. Ini kotak makanku. Oh, yakin Pandu mengambil kotak makanmu, Bing? Ya.
Ya, mereka terlihat sama bagiku. Kotak makan mana yang di dalamnya ada wortel? Yang itu. Yang ini. Dan siapa yang suka wortel? Aku. Aku suka wortel. Jadi itu kotakmu, Bing. Oh. Dan itu kotakmu, Pando. Kotak makan siapa? Sekarang kita sudah yakin kotak yang mana milik siapa. Bagaimana menurutmu, Bing? Punyaku tidak akan tertukar, karena aku tempelkan stiker padanya. Oh, bisakah kami dapatkan stiker? Ya, bisa aku mendapatkan stiker, Ama? Tentu. Ini dia. Oh, terima kasih, Sula. Sekarang, siapa yang suka stiker? Aku. Boleh aku dapat stiker roket, kumohon? Boleh. Bing, kau mau pilih yang mana? Pilih roket. Tidak, aku akan pilih stiker yang berbeda. Jadi tidak sama denganmu. Kotak. Bebek. Bebek. Meluncur. Coy. Meluncur. Hai. Pando dan aku punya kotak makan yang sama. Cocok. Tapi tertukar. Juga makan siang kami. Aku mau makan siangku kembali. Tapi Pando bilang itu miliknya. Dan aku jadi marah. Jadi, Ama dan Sula tempelkan stiker di kotak. Dan sekarang, aku bisa tahu yang mana kotak makanku. Menyenangkan punya barang yang sama dengan teman. Tapi jika kau tidak mau barangmu tertukar, kau bisa membuatnya sedikit berbeda. Kotak makan siang. Itu kesukaan Bing. Dan milikku stikernya katak. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya. Di mana Flop? Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing ingin wortel untuk makan siang hari ini. Aku mengamati dengan mata kecilku sesuatu yang merah muda. Oh, sebuah buku! Bukan. Bunga? Bukan. Oh, aku tahu. Bajumu. Yeah. Giliran aku mengamati dengan mata kecilku sesuatu yang berwarna oranye. Lampu? Bukan. Oh. Yang berwarna oranye? Apa itu wortel? Sudah lucu. Aku tidak melihat wortel. Aku suka aku wortel. Aku juga. Nyam, nyam. Aku ingin wortel untuk makan siang. Flop. Ya. Boleh kami makan wortel untuk makan siang? Tentu. Oh, tidak ada wortel. Tapi aku suka wortel dengan bagel, Flop. Jangan khawatir, Bing. Ini bukan masalah besar. Aku bisa ke toko pijat dan beli beberapa. Oh. Ayo kita pergi ke toko pijat. Oh, kau di sini saja, Bing. Baiklah, aku di sini saja sama Sula, Flop. Oh iya, kita bermain. Baiklah kalau begitu. Ama akan di sini menjaga kalian. Ya, tentu saja. Dan aku tidak akan lama. Kalau begitu sampai jumpa. Sampai jumpa, Flop. Sekarang giliranku, Bing. Aku mengamati dengan. Aku mengamati sesuatu yang oranye. Baiklah. Haruskah aku memberitahumu? Baiklah. Bajumu lagi. Bagian itu. Oh, pitaku. Giliranku. Aku mengamati dengan mata kecilku sesuatu yang berwarna biru. Bantal biru. Oh, tidak adil, Bing. Kau menebak terlalu cepat. Aku mengamati dengan... Sula, sekarang giliranku. Tapi tadi giliranku hanya sebentar, Bing. Kau tidak bisa dapat dua giliran berturut-turut. Flop. Flop. Flop sedang berbelanja, Bing. Oh. Dia tidak akan lama. Ama, di permainan mengamati, selanjutnya siapa? Kau tahu, aku rasa ini giliranku. Yeay!
Aku berharap kalian mengajakku bermain. Giliran Amal. Biar aku lihat. Aku mengamati dengan mata kecilku sesuatu yang berwarna coklat. Kursi? Bagel? Bukan, tebak lagi. Itu flop. Mana flop? Yang dimaksud Sula adalah foto flop. Tapi bukan. Oh, magnet nanas. Bagus sekali, Sula. Flop tidak di sini. Oh, Bing. Kau tahu itu karena dia sedang memilih wortel terbaik untukmu di toko pejet, iya kan? Dan dia akan segera pulang. Iya, tentu saja. Sekarang, bagaimana kalau selesaikan menata meja ini? Baiklah. Ya, aku akan duduk di sini. Iya, benar. Tapi di mana cangkir pinguinnya? Dan piring hopeti wusku? Aku selalu gunakan mereka. Oh, maaf, Bing. Aku tidak tahu kau selalu memakai peralatan yang sama. Flop tahu. Itu benar, tentu saja dia tahu. Ayo, kita mengamati Flop. Ya, mungkin dia di luar pintu depan. Kurasa aku bisa mengamatinya dari sini. Hati-hati, Bing. Oh, sayang. Oh, sakit. Oh, kasihan, Bing. Oh, Bing. Jari kelincimu yang malang benar-benar terjepit. Kesinilah, kau butuh pelukan Ama. Aku ingin pelukan Flop. Oh, aku tahu kau menginginkannya, Bing. Bagaimana kalau aku telepon Flop, lalu kau bisa memberitahunya tentang sakitmu? Iya. Dan akan kuambil hopetius untukmu, Bing. Au. Halo, ini Flop. Aku tidak di sini, tapi ini bukan masalah besar. Silakan tinggalkan pesan setelah nada beep. Flop, ini Bing. Aku melukai jariku. Kau di mana, Flop? Flop di mana, Ama? Aku menemukan ponsel Flop, dan dia lalu... Itu sebabnya dia tidak menjawab. Dia pasti meninggalkan handphonenya di sini. Oh, aku ingin Flop. Oh, Bing. Flop ada di toko. Dan dia sedang membeli banyak sekali wortel yang lezat. Ya, wortel lezat yang renyah, Bing. Menurutmu apa sekarang tas belanja Flop sudah penuh? Mungkin. Kami bisa bermain berbelanja wortel. Baiklah. Oh, boleh aku jadi pejet? Ide bagus, Sula. Dan Bing, bagaimana kalau kau jadi Flop di toko pejet? Flop di toko pejet. Flop di toko pejet. Baiklah. Halo, Flop. Kamu membeli wortel? Ya, tolong pejet. Yang banyak, kumohon. Ini dia. Tambah dua lagi. Berapa harga wortel yang banyak ini? Oh, semua harganya jadi 25. Terima kasih, pejet. Ini dia. Selamat tinggal, pejet. Ya, selamat tinggal, Flop. Selamat tinggal. Flop. Halo. Halo. Halo, Flop. Aku rindukanmu. Karena aku melukai jariku. Aku sangat ingin kau kembali. Dan aku kembali. Dan ini wortelmu. Oh, wortel. Nyam, lezat. Hai, aku ingin wortel untuk makan siang. Jadi Flop pergi beli wortel. Dan aku di rumah bermain dengan Sula. Tapi kotak surat menjepit jariku. Aduh! Dan Flop tidak ada di dekatku untuk mengobatinya. Aku sedih jika tidak ada dia. Lalu kami bermain permainan belanja. Dan itu sangat lucu. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Flop pulang. Seperti yang dia janjikan. Merindukan Flop. Itulah yang Bing lakukan. Aku sayang Flop. Hai Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai Bing. Halo Charlie. Ciluk Bang. Hai Bing. Halo Bang. Halo Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Pohon. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing sedang menanam pohon hari ini. Pandu, pandu. Tunggu aku. Wow. Ah, benar. Penggali. Lihat yang itu. Itu penggali yang besar.
pohon. Bisa menyekap pohon. Itu bisa menyekap apapun. Apa yang dilakukannya pada pohon, Flop? Aku tidak yakin. Bagaimana kalau kita lihat? Flop, pohonnya akan tumbang. Isi lubangnya, isi lubangnya. Sekarang pohonnya tidak akan jatuh. Mengaliskop yang terbaik. Bukan, estovator yang terbaik. Sepertinya keduanya membantu menanam pohon. Kembali. Tidak, Tuan Pengaliskop. Tanam pohon lainnya. Aku ingin sekali menggali lubang, Flop. Aku ingin menyekop pasir dan menanam pohon. Yeay, menanam pohon. Yeay. Kau melakukannya. Begini saja, Pando. Jika kau menyekop sedikit pasirmu di sini untukku, aku bisa membuatnya lagi. Baiklah. Pando, jangan masukkan pasir di lubangku. Aku penggali skop. Tugasku menyekop pasir. Kita siap untuk menanam pohon? Belum. Lubangku belum selesai. Gundukanku juga belum selesai. Baiklah kalau begitu. Selesai. Bagus, Bing Bunny. Ayo kita cari pohon dan menanamnya. Pandu, lubangku. Apa? Kau mengisi lubangku. Suruh ku bilang jangan melakukan. Oh, aku tidak bermaksud begitu. Sekarang kita tidak bisa menanam pohon. Sayang sekali. Itu lubang yang besar untuk pohon. Benar. Kau ekskavator yang baik. Ya. Dan aku menyekop banyak pasir untuk pohon. Yap. Kau penggali sekop. Tapi aku perlu menggali lubangnya lebih dulu. Oh iya. Ekskavator yang lebih dulu. Ayo kita buat satu lagi, Bing. Yeah. Kedengarannya bagus. Satu lagi. Aku adalah estovator. Aku adalah penggali skop. Benar. Baiklah, sudah selesai. Yeay. Iya. Sekarang kita butuh pohon, Flop. Oh. Flop lucu. Kau bukan pohon. Wow. Aku merasa seperti pohon dan aku perlu ditanam. Pando, dorong si pohon Flop. Up. Oh, itu lebih baik. Sekarang kita sekop pasirnya. Cepat, Bing. Kami menanammu, Flop. Oh. Aku merasa ditanam dengan sangat baik. Oh. Jika pasirnya terisi penuh, maka kau tidak akan tumbang. Dan kami mengisi pasirnya dengan rapat. Oh, iya. Tugas penggalinya kembali. Petugas penggali skopnya kembali. Ayo, Flop.
Pando bermain menggali. Aku jadi excavator dan Pando menjadi penggali skop. Tapi Pando mendorong pasir ke lubangku. Belum aku siap dan itu tidak menyenangkan. Jadi Pando bantu menggali lubang yang sangat besar. Dan kami menanam pohon flop seperti yang dilakukan menggali sungguhan. Saat kau melakukannya sendiri, kau hanya bisa menggali lubang sebesar ini. Tapi jika kau punya teman penggali, kau bisa menggali lubang yang lebih besar. Menggali lubang, itu kesukaan Bing. Dan mengisinya kembali. Hai, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Kilau ajaib. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing berkilau dengan Sula hari ini. Sula, ini aku. Aku bukan Sula. Aku Ratu Peri. Lihat. Oh, Sula. Oh. Tongkat yang bagus, Ratu Peri. Halo. Ini tongkat ajaibku yang berkilau. Akan kuubah kau jadi katak. Wush. Dan kau, Bing, menjadi pohon. Wush. Kenapa? Karena aku punya tongkat ajaib dan berkilau. Lihat, jadi kau adalah pohon. Wush. Reset. Aku tidak mau jadi pohon. Terima kasih, Flop. Aku juga bisa lakukan biar berkilau. Wus, jadi bebek. Aku bukan bebek, Bing. Kau tidak bisa menyihir. Kenapa tidak? Karena lenganmu tidak seajaib tongkatku. Lihat. Dan harus berkilau agar bisa melakukan sihir. Mainkan musik untuk Ratu Peri. Wow. Peri menari, peri menyanyi. Aku Ratu Peri dan kau Raja Peri. Jika aku Raja Peri, aku perlu tongkat ajaib berkilaunya. Kumohon. Tolong adalah kata ajaib. Kau bisa mendapatkan sayap. Itu bisa melakukan sihir. Tidak bisa, Bing. Mereka tidak punya kemilau. Sayap itu untuk terbang. Aku ingin tongkat berkilau. Tidak. Kumohon. Tidak, ini milikku. Hei, hei, hei. Ada keributan peri apa ini? Sudah bilang, aku adalah Raja Peri. Tapi tongkat ajaibnya tidak diberikan pada aku. Ini tongkat spesialku. Dan aku menyukainya. Benar. Tongkat ini memang merupakan milik Ratu Peri. Sula, mungkin ada sesuatu untuk Raja Peri di dalam kotak peri ajaibmu. Hanya Ratu Peri yang bisa memilih. Bukan, bukan. Oh, kau bisa memiliki ini. Ini sepatu peri. Tapi itu tidak berkilau. Aku butuh sesuatu yang berkilau agar bisa melakukan sihir. Bagaimana dengan ini? Tapi ini bola ajaib ekstra berkilauku. Dan aku yang membuatnya. Aku tidak punya apa-apa. Jadi, Ratu Peri bisa membuat sihir sendiri, iya kan? Iya. Dan bisakah Ratu Peri memberitahu Raja Peri cara membuat sihir mereka sendiri? Iya. Kau harus temukan sesuatu yang sangat kau sukai. Lalu menutupnya dengan kilau ajaib. Kalau begitu, apa ada sesuatu yang sangat-sangat kau sukai, Bing? Aku sangat-sangat suka batu. Kau beruntung, Raja Peri. Aku punya banyak batu yang indah di sini. Ayo kita lihat. Aku mencari yang baik. Baiklah, ayo kita lihat apa yang bisa kita temukan untuk Raja Peri. Bagaimana dengan ini, Bing? Tidak, itu terlalu menonjol. Tidak. Tidak. Hachu. Aku sangat suka yang ini. Tapi tidak ada kilau ajaibnya. Kau harus membuatnya agar memiliki kilau ajaib. Akan kutunjukkan caranya.
ajaib. Oh. Wow. Bisa aku yang melakukannya? Kumohon, Sula. Hati-hati, Bing. Ini sangat-sangat ajaib. Oh, baiklah. Gosok kilaunya ke atas batu. Lihat, Flop. Aku membuat kilau ajaibku sendiri. Tidak. Kilau ajaibku hilang. Semua sihir ajaib di dunia tidak bisa menahan bersin kalau dia ingin keluar. Maaf, Sula. Aku lupa menutup bersinku. Padahal itu kilauku yang paling spesial. Flop, semua kilau ajaibnya hilang. Hilang? Kemana? Lihatlah, Flop. Batuku ditutupi oleh kilau ajaib. Lihat. Sula. Lihat. Lenganku juga ditutupi kilau ajaib. Lenganku juga. Sekarang kau berkilau. Kau bisa melakukan sihirmu sendiri, Bing. Flop, sekarang aku bisa merubahmu jadi katak. Wush. Bebek. Lihat, kita ditutupi kilau ajaib. Ratu peri. Dan raja peri. Peri menari, peri menyanyi. Kau ratu peri, kau raja peri. Kilau ajaib ada di mana-mana. Benar. Hai, aku pergi ke rumah Sula. Aku ingin sekali membuat batuku berkilau agar bisa melakukan sihir seperti tongkat Sula. Tapi hacuku tidak bisa ditahan dan semua kilau ajaib Sula tertiup. Itu membuat kami sedih. Tapi tidak apa-apa, karena kilaunya kembali. Dan mereka ada di mana-mana. Kami tidak sedih lagi, karena ada kilau ajaib yang cukup untuk semua orang. Membuat kilau ajaib, itu kesukaan Bing. Sekarang seluruh dunia penuh kilau ajaib. Wus! Hai, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, Lebih banyak. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing sedang mandi hari ini. Lihat, Flop. Tidak ada busa. Jangan khawatir, Bing. Lihat. Kita belum memasukkan cairan busanya. Kita perlu bebek busa melakukannya. Oh, cairan busa. Boleh aku yang memasukkannya? Tentu. Hanya sedikit semprotan. Seperti itu. Boleh aku melakukannya lagi, Flop? Baiklah. Sekali lagi saja. Baiklah. Kau tidak butuh banyak, Bing. Hanya sedikit cairan busa akan membuat banyak busa. Oh, kau harus menunggu. Busa membutuhkan waktu untuk tumbuh. Aku suka busa yang banyak dan berliang, Kak. Akan ada banyak busa saat baknya penuh. Kau akan lihat. Ayo sikat gigimu sambil menunggu. Tidak sebanyak itu, Bing. Keren yang menciprat. Ini dia. Nah, ayo kita pel genangan air ini ya. Flop, ada pasta gigi di mana-mana. Di mana, Bing? Ups, dia ada di kakiku, Flop. Iya, kadang pasta gigi memang sulit ditekan. Busanya tidak banyak. Ini dia. Kau tidak butuh banyak, hanya sedikit saja ya. Tidak butuh banyak,
hanya sedikit saja. Benar sekali. Baiklah, meludah dan berkumur. Yap, sudah bersih. Apa waktunya sudah siap, Flop? Oh, ayo kita lihat. Oh, ada busa. Hampir siap. Ayo pergi dan ambil handuk baru dan lembut. Yang ini sudah basah dan penuh pasta gigi. Baiklah. Bing. Aku datang. Bagaimana dengan yang ini? Oh, boleh ku pakai handuk peti busku? Kumohon, Flop. Oh, apakah yang ini? Flop lucu. Itu kuning. Handuk peti busku warnanya merah. Lihat. Ah, mungkin. Yang ini? Flop lucu. Bukannya warna hijau, tapi merah. Oh, iap. Aku melihatnya di sana. Yang ini? Aku suka handuk peti busku. Benar. Peti bus. Nah, ayo kita ambil handuk ini. Oh, itu dia. Baiklah. Hopeti. Woo! Oh. Busa! Flop, lihat. Busanya banyak. Itu bak yang sangat berbusa. Ya, ini dia. Ah, berapa kali kau menekannya, Bing? Satu, dua, mungkin banyak. Iya, itu terdengar banyak. Hanya sedikit saja bisa membuat banyak busa, Bing. Oh, maaf, Flop. Oh, jangan khawatir, Bing. Ini bukan masalah besar. Kita lihat seberapa panas akhirnya. Flop, kau punya topi busa. Oh, iya aku punya. Baiklah. Suhunya sudah tepat. Ini sangat berbusa. Apa kau yakin, Bing? Ya. Aku suka busa. Baiklah. Aku dapat banyak busa. Benar. Oh. Apa kau akan duduk? Aku tidak bisa duduk. Oh, kau baik-baik saja, Bing? Yap. Ini sangat berbusa. Memang berbusa. Sekarang busanya ada di hidungku. Oh. Busanya terlalu banyak. Baiklah, ayo keluar dari bak mandi. Ini. Terima kasih, Flop. Aku terlalu banyak memasukkan busa, Flop. Iya, terlalu banyak busa. Bagaimana kalau kita buat sebagian busanya pergi, lalu kau bisa kembali masuk? Bagaimana caranya? Oh, iya. Ini, jika kau pegang ini di atas busa dan ku alirkan air dinginnya. Loh, busanya pergi. Ya, air dingin membuat busanya pergi. Pergilah busa. Sekarang busanya tidak banyak. Busanya cukup. Flop. Benar. Bisakah aku masuk sekarang? Yap. Ayo. Nah, begitu. Busa! Benar. Bagus untukmu, Big Bunny. Hai. Flop, keluarkan satu semprot cairan busa ke dalam bak. Tapi aku ingin busa yang banyak dan berlimpah. Jadi, aku semprotkan lebih banyak lagi. Tapi busanya jadi terlalu banyak. Dan busa jadi ada di mana-mana. Kukira busa yang banyak menyenangkan. Tapi ternyata tidak. Jadi Flop dan aku mempush. Sampai busanya pas dan cukup. Kadang kau tidak butuh banyak. Sedikit saja sudah cukup. Mandi busa. Itu kesukaan. Aku suka busa. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Look, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing.
Dia baik-baik saja. Oh, yeah. Layang-layang. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing ingin menerbangkan layang-layang hari ini. Kita hampir sampai, Flop. Ayo, Flop, coba lihat itu. Ya, itu layang-layang yang bagus. Oh, aku akan terbangkan layang-layang sekarang. Baiklah, jika kau pegang ujungnya, akan aku tarik. Aku bisa melakukannya? Tidak mau keluar. Kenapa tidak kita lakukan bersama? Baiklah. Aku akan pegang bagian ini. Siap? Yup. Baiklah, tarik. Tarik. Halo, Hopti. Oh, Hopti Vus terlihat sedikit kusut di sana. Ups. Sekarang, ayo kita ambil bagian yang itu. Nah, ini lebih baik. Baiklah, bisa kau terbang sekarang? Yap, hari ini cerah dan berangin. Cuaca yang bagus untuk terbangkan layang-layang. Wush! Whoops! Whoosh! Ayo, Hopti. Bagaimana kalau kita lihat cara mereka melakukannya, Bing? Mereka berlari sangat cepat. Hopti! Whoosh! Wih! Ya, dia terbang ke atas tinggi, tinggi, tinggi. Lihat itu, Bing. Akan kulakukan itu, Flop. Baiklah, bagaimana kalau ku pegang layang-layangnya untukmu, lalu kau tarik benangnya, dan aku kita... Aku bisa melakukannya sendiri. Lariku hebat dan bisa melakukan wus. Baiklah. Hopti! Itu hampir saja terbang. Itu benar, Bing. Kau hanya perlu terus berlari, lalu membuatnya fus ke atas. Ini, tambah benangnya. Terima kasih, Flop. Hopti. Fus. Fus yang bagus sekali, Bing. Mungkin lain kali, aku pegang benangnya dan membantumu terus berlari. Aku bisa melakukannya, Flop. Bing, hai. Itu Pandu. Hai, Pandu. Hai, Flop. Hai, Bing. Halo, Pejet. Hai, Pandu. Halo, layang-layangku. Oh, Hopti Vus. Ayo terbangkan dia. Layang-layang yang bagus, Bing. Aku yakin bisa terbang sangat tinggi. Ya, aku akan terbangkan sekarang. Ya, ayo kita terbangkan dia. Ya, mungkin kau bisa pegang layang-layangnya, Pando. Tapi aku ingin lakukan sendiri. Larilah dengan cepat. Ya, aku harus lari sangat cepat. Tunggu, Bing. Hopti. Lalu, aku buat layang-layangan. Ayo, layang-layang. Ayo, Bing. Tunggu, Bing. Bing. Ayo, Pando, ayo. Awas di belakangmu. Hopti Vus. Ayo, Bing. Mana layang-layangku? Bing. Hopti. Oh, tidak. Layang-layangnya rusak. Maaf, Bing. Hopti Vus. Bing, sayang sekali. Hopti terbelit benang. Bisa aku perbaiki, Flop? Oh, entahlah, Bing. Tapi, mari kita coba. Ya, Nah, ini ikatan yang bagus. Lebih baik. Tapi benangnya masih melilit. Aku tidak bisa melakukannya. Ya, ini sulit bila dilakukan sendiri. Aku bisa bantu. Hopti sudah tidak terbelit. Itu Hopti. Apa dia akan terbang sekarang? Oh, dia akan terbang, Bing. Tapi aku tidak bisa berlari dan melakukan wus bersamaan. Mungkin kau tidak perlu seperti itu, Bing. Lihat. Jadi kita butuh seorang pelari. Aku berlari yang baik. Yap. Dan
seseorang untuk lambungkan layang-layangnya. Push. Oh, aku bisa lakukan wush. Aku bisa bawa lari hopeti dan Pando melakukan wushnya. Ayo lakukan, Pando. Yeay. Siap? Siap. Ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Kau berhasil, Bing. Lihat Hopeti. Dia terbang. Oh, bagus sekali. Hopeti. Hai. Aku coba terbangkan layang-layang Hopeti Wusku sendirian saja. Sulit sekali berlari dan melakukan Wus sendiri. Lalu, layang-layang Hopetiku menabrak sebuah kursi. Dan dia rusak juga terlilit. Jadi, kami perbaiki bersama. Lalu aku bawa lari Hopeti. Dan Pando melakukan wus. Kami terbangkan. Layang-layangnya tinggi sekali. Jika tidak bisa terbangkan layang-layang sendiri, seorang bisa menerbangkannya bersamamu. Menerbangkan layang-layang? Itu kesukaan Bing. Aku suka layang-layang. Hai, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Pando. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya. Taksi yang berbicara. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Sula bermain pura-pura hari ini. Hopeti sedang tidak enak badan, perawat Sula. Baiklah, perawat Bing. Aku akan menaruh plester padanya. Ah, lebih baik. Ama, aku butuh pasien lainnya. Iya, coba lihat. Siapa yang butuh perawat di sekitar sini? Kau tahu? Sepertinya kalian telah memperbaiki semua orang. Bagaimana dengan yang di dalam sana, Ama? Oh, di dalam sini hanya mainan untuk di luar. Tapi, mungkin ada yang sedang sakit. Biar aku lihat. Kalian berdua sedang menunggu apa? Ama sedang mencarikan kami pasien baru. Oh. Kami perawat. Apa itu? Aku tidak bisa temukan pasien untuk kalian, tapi... Bisa kami melihatnya, Ma? Tolong. Ya, baiklah. Ini taksi. Iya, taksi yang sangat berisik. Hai, aku taksi bicara. Naiklah. Dia bisa bicara, Bing. Iya, dia berbicara dan bicara dan bicara. Aku tidak mau bermain perawat lagi. Kita main taksi berbicara. Baiklah, Bing. Ayo. Sekarang aku akan mendorongmu keluar. Pergilah. Ayo, aku akan mendorongmu. Lebih cepat. Hai, aku taksi berbicara. Naiklah. Aku sudah naik. Hai, aku taksi berbicara. Naiklah. Aku sudah naik. Taksi bicara yang lucu. Biar ku coba, Bing. Hai, aku taksi berbicara. Ayo kita berkendara. Baiklah. Ayo, Sula. Dia ingin pergi berkendara. Bisa aku yang mengemudikannya, Bing? Baik, aku mendorong. Hai, aku taksi berbicara. Aku kotor, aku perlu. Kita bisa mencuci taksi bicara di sana, dekat penyiram tanaman. Baiklah. Hentikan, Bing. Hai, aku taksi berbicara. Naiklah. Aku tidak mau.
nakal. Ah, bagaimana permainan taksi berbicaranya? Dia ingin seseorang menaikinya, tapi kami tidak mau. Oh, aku tahu. Upeti bisa menaikinya. Aku akan mengambilnya untuk kalian. Terima kasih, Flop. Oh, taksi berbicara sedikit basah. Dia baru dari pencucian mobil. Kami mencucinya. Baiklah, kau mengendarainya, Upeti. Dan kami akan mendorong. Hai, aku taksi berbicara. Naiklah. Upeti sudah naik taksi. Hai, aku taksi berbicara. Aku kotor, aku perlu dicuci. Oh, kami sudah melakukannya. Sekarang kamu bersih. Hai, aku taksi berbicara. Aku kotor, aku perlu taksi dicuci. Taksi berbicara lucu. Dia terus mengatakan hal yang sama, hal yang sama. Iya. Setiap kali kau menekan klaksonnya. Hai, aku taksi berbicara. Aku kotor, aku perlu dicuci. Kenapa dia tidak mau mengatakan hal lain, Flop? Aku ingin mengendarainya. Kau masih bisa mengendarainya. Kau ingin dia mengatakan hal yang lain? Tapi seharusnya dia berbicara. Ayo kita tekan bersama, Bing. Lebih cepat. Lebih cepat. Bing, klaksonnya macet. Lebih cepat. Lebih cepat. Ayo lebih cepat. Lebih cepat. Ayo Bing, dorong. Ayo lebih cepat, lebih cepat. Lebih cepat. Lebih ayo cepat pula, lebih cepat. Kita tidak bisa cepat lagi. Berhenti berkata lebih cepat. Baiklah, taksi berbicara. Kami sudah cukup mendengarmu bicara. Oh, itu lebih baik. Taksi bicara terlalu banyak bicara. Di mana, Hopeti? Oh, tidak. Oh. Hopeti yang malang. Ini dia, Bing. Hopeti yang malang. Kau mengalami kecelakaan. Oh, kasihan. Untung saja perawat Bing dan perawat Sula ada di sini. Benar. Terima kasih, Ama, karena kau membawa Hopeti ke rumah sakit. Kalau begitu, kalian butuh ambulan. Itu bukan ambulans, itu taksi berbicara. Jika kalian tidak menekan klaksonnya, taksi berbicara bisa jadi apapun yang kalian mau. Cobalah. Aku akan mendorong. Baiklah, ke rumah sakit. Aku akan mendorongnya sampai ke rumah sakit. Aku dan Sula main dengan taksi berbicara. Dan dia bisa bicara. Dia terus saja mengatakan hal yang sama. Lalu, taksi berbicara berkata, Lebih cepat. Dan dia tidak mau berhenti bicara. Lalu dia menabrak. Dan Hopeti terluka. Jadi, kami bermain perawat. Dan taksi berbicara membantu menjadi ambulan. Dan dia, jika kau bermain pura-pura, kau bisa buat mainanmu melakukan apapun yang kau mau. Bermain pura-pura itu kesukaan Bing. Dan sekarang kita bisa pergi kemana pun. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Pando. Halo, Bing. Yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, yeah. Bu. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing ingin melakukan Bu hari ini. Kemana kau pergi, Tuan Musapi? Kapan Koko dan Charlie sampai di sini? Mereka akan segera sampai di sini, Bing. Ah, itu mereka. Flop, aku ingin lakukan bu pada Koko dan Charlie dan mengejutkan mereka. Baiklah, aku tidak akan beritahu mereka tempat persembunyianmu. Siap? Yap. Hai, Flop. Halo, Koko. Halo, Charlie. Charlie sedang tidur siang dan jangan dibangunkan. Dan, Flop, mengapa Bing bersembunyi di belakang sofa?
Bing, kau sedang apa? Bing, aku tahu kau di sana karena telingamu terlihat mencuat. Ayo, Charlie. Kamu akan kubu lagi. Baiklah, jika kau ingin membu diriku, kau harus mengejutkanku. Baiklah. Bing, aku masih bisa melihatmu. Aku masih bisa melihat telingamu yang mencuat ke atas. Telinga, kau tidak bisa membu diriku jika aku tahu kau sembunyi. Bing, apa kau ingin aku mengajarimu cara membuat bu yang besar? Iya, kumohon. Jika kau ingin melakukan bu yang besar, kau tidak boleh terlihat. Beka, aku bisa bersembunyi dengan baik. Bing, aku masih bisa melihat telingamu yang mencuat. Dan aku masih bisa melihat tempatmu bersembunyi. Kemarilah. Itu lebih baik. Berikutnya adalah, jika kau ingin melakukan bu yang besar, kau harus mengendap-endap seperti ini. Ciao! Ciao! Lalu, jika kau diam mengendap seperti ini, kau bisa... Jadi ingatlah, tidak terlihat, tidak terdengar, lalu... Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak... Lihat, begitulah cara melakukan bu yang besar. Lihat, Bing. Gambar acaknya sudah. Aku menyelesaikannya. Aku akan melakukan bu besar pada Flop. Baiklah. Ayo kita lakukan bu yang besar pada Flop. Bing, Coco, kalian di mana? Oh, wah, kira-kira mereka di mana ya? Di mana mereka berada? Itu membuatku melompat. Kamu kami bu, Flo. Kau terlihat lucu saat kami bu. Tadi itu bu yang sangat bagus. Bahkan gambar acak kita melompat. Itu tadi sangat bagus. Lagi. Oh. Nah, apa ada yang melihat kemana perginya Tuan Musapi? Sepertinya Charlie terbangun. Bu besar Charlie. Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak wah. Bing, tunggu. Bu! Ayo cepat. Charlie. Charlie, aku tidak bermaksud membuatnya menangis, Flop. Ayolah Charlie, jangan menangis. Bing hanya bermain. Kami sedang bermain bu besar. Iya. Begitu lebih baik. Maaf, Charlie. Oh ya, sekarang Charlie tidak apa-apa. Hiluk, Pak. Kau baik-baik saja, Bing? Kenapa Charlie tidak suka bu besarku, Flop? Aku rasa itu sedikit terlalu besar untuk Charlie. Dan dia sedang tidur. Kau hanyalah bayi kecil. Benar kan, Charlie? Tapi bayi juga suka bu, kan? Benar. Tapi bayi menyukai bu bayi. Bu bayi. Dia menyukainya. Oh iya, dia suka. Charlie suka bu bayi. Ya kan, Charlie? Bu bayi, bu. Ciluk. Ciluk, Pak. Bu bayi. Charlie. Ciluk, Pak.
bagus untukmu, Bing Buddy. Boo! Aku dan Koko bermain. Boo! Dan Koko bilang untuk melakukan boo besar, kau harus bersembunyi seperti ini. Dan boo! Kami melakukan boo besar pada Flop dan dia melompat. Puzzle-nya pun ikut melompat. Tapi aku melakukan boo besar pada si kecil Charlie. Dan dia tidak menyukainya. Bayi hanya suka boo bayi. Terutama jika dia belum bangun tidur. Boo! Itu kesukaan Bing. Dan boo bayi adalah kesukaan Charlie. Yeah. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Charlie. Look. Terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, Selimut. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing memiliki hari yang sibuk. Baiklah, Bing. Waktu mandi selesai. Kuit. Pakai piyama. Kuit. Jadi berikutnya apa? Selimut. Selimut? Apa kau yakin? Aku kira menyikat gigi adalah yang dilakukan setelah piyama. Selimut. Satu pelukan saja, Flop. Oh. Ini sangat lembut. Yeah. Oh, ini harum. Benar. Aku suka selimutku. Ini sangat woozy. Lakukanlah, Flop. Yap, ini woozy. Woozy. Mandinya selesai? Yap. Piyama dipakai? Yap. Selimut siap? Yap. Semua bagus dan woozy? Yap. Berikutnya apa? Hopati woosh. Hopati woosh? Yap. Hopati juga harus bersiap untuk tidur. Dia juga? Dan lihat, dia juga punya selimutnya. Benar. Jubahnya adalah selimutnya. Wow, woozy. Ini dia, Hopati. Sekarang peluklah selimutmu. Apa kau dan Hopati melupakan sesuatu? Oh, gigi. Aku belum menyikat gigiku, Flop. Mungkin kau dan Hopati bisa wush ke kamar mandi dan bersama-sama menyikat gigi. Baiklah. Hopati. Oh. Bing. Apa, Flop? Ini dia. Nah. Hopati. Wush. Wush. Kau duduk di sini, Hopati. Siap? Oh, aku bisa melakukannya. Tidak perlu banyak, gunakan sedikit saja. Sudah cukup. Meludah, berkumur. Ting. Itu bagus sekali, Bing Bunny. Sekarang giliran Hopati. Baiklah. Ting. Bagus, Hopati. Bagus dan bersih. Yap. Baiklah. Mandi? Yap. Piyama? Yap. Jubah selimut terpasang? Yap. Hopati sudah di-wush? Yap. Gigi disikat? Yap. Apa berikutnya? Sekarang aku ingin pipis. Baiklah. Selesai? Yap. Oh,
Ada apa? Selimutnya basah. Ya, selimutnya basah. Buat agar dia kering, Flop. Oh, aku tidak bisa, Bing. Selimutnya sudah berada di dalam toilet dan sekarang dia kotor. Aku membutuhkan selimutku agar bisa tidur. Aku tahu, Bing. Tapi sekarang selimutnya harus masuk ke mesin cuci. Tidak. Aku akan mencuci selimut ini saat kau tidur. Dan dia akan bersih dan kering kembali di pagi hari. Ah, tapi aku butuh selimutku. Ini waktunya tidur. Aku butuh memeluknya. Aku tahu, Bing. Pelukan waktu tidur. Mungkin Hopeti akan berbagi selimutnya denganmu. Itu terlalu kecil. Oh, ini memang kecil. Bagaimana rasanya? Fufufu, ini lembut. Dan bagaimana aromanya? Harum sekali, Flop. Apakah ini woozy? Ini tidak sebagus selimutku. Tapi ini woozy. Cukup woozy untuk tidur? Yap, untuk malam ini saja. Jadi apa aku bisa mendapatkan selimutku besok? Tentu. Baiklah kalau begitu. Mandi? Yap. Piyama? Yap. Hopeti sudah difus? Yap. Gigi disikat? Yap. Selimut siap? Yap. Ada lagi yang lain? Cerita! Baiklah. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Hopeti siap untuk tidur hari ini. Ini cerita tentang Hopeti. Itu benar, Bing. Tentang Hopeti dan kau. Dan selimut. Benar. Jubah dengan selimutku agar aku bisa wush dengan Hopeti. Tapi kemudian selimutku basah di toilet dan itu membuatnya jadi kotor. Jadi Flop harus menaruh selimutku di mesin cuci. Itu membuatku sedih. Jadi Hopeti berbagi selimutnya bersamaku. Saat kau tidak bisa memeluk selimutmu, carilah sesuatu yang lain untuk kau peluk saat kau tidur. Selimut. Itu kesukaan Bing. Ini woozy. Hiya, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Cilukba. Hai, Bing. Halo, Pando. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya. Kolam dangkal. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing akan berenang hari ini. Sula! 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 Ini aku! Wah, halo. Kelihatannya ada yang terburu-buru. Ya, aku. Kami akan pergi ke kolam dangkal. Ayo, Sula! Flop. Ini. Halo, Bing. Aku punya bola baru dan aku akan bermain dengannya. Lalu, biur. Aku bawa kacamata renang. Oh. Wah, bagus, Bing. Bagaimana denganmu, Flop? Apa yang kau bawa? Aku bawa bekal piknik. Oh, boleh kulihat? Tentu. Oh, ada jus, buah anggur, dan roti lapis. Dan stick wortel dan biskuit gandum. Aku membuatkan kalian beberapa bagel wortel segar untuk berpiknik di kolam dangkal. Oh, terima kasih, Ama. Bagel wortel. Oh, kau masuk dalam keranjang. Nyam, nyam, nyam. Terima kasih, Ama. Sama-sama, Flop. Ayo! Ya, ayo! Tunggu sebentar. Di kolam dangkal selalu saja ramai. Jadi pastikan kalian berdua bisa melihat Flop dan dia bisa melihat kalian. Baiklah, Ma. Ayo. Tunggu sebentar. Jangan berlari di air, ya. Baiklah. Ayo pergi, Bing. Ayo.
sebentar. Oh, Ama. Yang terpenting, jangan pipis di dalam air. Aku tidak akan pipis di air. Dan aku juga. Sampai nanti. Udah, Ama. Sampai nanti, Ama. Ayo kita pergi. Aku suka kolam dangkal. Setelah kita sampai di sana, aku akan menceburkan bola baruku ke dalam air. Aku akan pakai kacamata renangku. Kau? Aku akan pakai kacamata renangku sekarang. Kau sangat lucu, Bing. Patah berkacamata. Kau berwarna biru, Zula. Aku tidak biru. Dan pohon-pohon. Dan juga rumput. Bahkan dirimu, Flop. Ayo, Bing. Kita hampir sampai. Ayo, cepat, Flop. Ayo. Lihat. Apa maksudnya itu, Flop? Maksudnya... Kau tidak boleh menceburkan diri dengan bolamu di kolam, Zula. Oh, tapi aku ingin menceburkan diri dengan bolaku. Biur, biur, biur. Baiklah. Flop, yang itu artinya apa? Ya. Oh, aku tahu itu. Tidak boleh berlari. Ama bilang itu pada kita. Benar. Lihat yang itu. Nyam, nyam. Itu artinya tidak boleh makan, Bing. Tapi bagaimana dengan piknik kita, Flop? Bing, kau tidak boleh piknik di dalam air. Kau hanya boleh berpiknik di pinggirannya. Iya. Kau tidak mau bagel wortelmu basah di dalam air, kan? Lagi pula, makanan di dalam air rasanya jadi bleh. Baiklah. Jadi, tidak boleh mencebur, tidak boleh berlari, dan tidak boleh blah. Benar kan? Oh, dan tidak boleh pipis di air. Oh, baiklah. Ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. Oh, tidak. Kemana perginya semua orang? Flop, lihat. Oh, ya ampun. Oh, tidak. Mana airnya? Sepertinya kolamnya belum diisi. Oh, sekarang kita tidak bisa bermain di air. Kita tidak bisa lakukan apapun. Tadinya aku akan pakai kacamata renangku di dalam air. Sekarang tidak menyenangkan. Oh. Apa kau yakin? Airnya tidak ada hari ini. Tapi kolamnya ada. Bing, kau tidak boleh main bola di kolam dangkal. Air akan terciprat. Tapi airnya tidak ada. Yap. Kau tidak bisa menceburkannya jika tidak ada air. Oh iya. Bagaimana dengan berlari, Flo? Ya, kau tidak akan tergelincir jika tidak ada air. Wih. Tangkap. Piknik? Kita yep. Tidak bisa piknik di kolam karena tidak ada air. Dan makanan tidak jadi. Ide bagus, Zula. Aku suka kolam dangkal tanpa air. Ini bakal lebih menyenangkan. Ya, beruntung kita datang di hari tanpa air. Sekarang, siapa yang mau roti lapis? Oh, aku! Aku mau! Nyam, nyam. Bagel wortel. Hai, aku dan Zula pergi ke kolam dangkal. Kami bersemangat sekali. Aku bawa kacamata renang baruku. Saat kami sampai di sana, semua airnya hilang. Dan kami sedih. Tapi, Flop bilang kami masih bisa bermain di kolam. Dan kami bahkan berpiknik di dalam kolam renang. Jika kau tak bisa lakukan yang kau inginkan, kau bisa lakukan yang lainnya. Kadang itu lebih menyenangkan. Bermain di kolam dangkal yang kosong, itu kesukaan Bing. Dan kau tetap tidak boleh pipis di sana.